Nah, termasuk yang terbaru di Madinah ini, sekarang ada taksi yang berwarna hijau ini. Masya Allah, dahin taksi jadid. Ini Camry dijadikan taksi di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan, masih dari kota Madinah Al Munawwarah. Dan kali ini kami akan menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi. Dan nanti menjadi tambahan pengalaman bagi kita, mungkin terutama bagi yang belum pernah umroh, tentu pelaksanaan sholat di Masjid Nabawi yang dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian biasanya ada juga pelaksanaan sholat jenazah berjamaah. Maka bagi saudara kami yang belum pernah ke sini, jangan sampai nanti heran. Sesudah selesai sholat-sholat fardu di Masjid Nabawi ataupun Masjid Haram, kemudian terdengar lagi satu iqamah ataupun qomat as-salatu alal amwati yarhamukumullah. Itu artinya akan ada pelaksanaan sholat jenazah. Ya, marilah kita melaksanakan sholat jenazah seperti itu. Maka jangan heran nanti imamnya tidak lama kemudian dia akan bertakbir Allahu Akbar seperti mana biasa tentu, dengan 4 takbir yang dibaca nanti Al-Fatihah, kemudian dia takbir lagi Allahu Akbar dengan sholawat tentunya, kemudian dia takbir lagi ketiga Allahu Akbar doa khusus kepada si mayit, kemudian juga Allahu Akbar doa kepada kaum muslimin semua. Nah, itu biasanya selama pelaksanaan ibadah umrah di musim umrah ataupun musim haji, karena banyak jemaah yang wafat atau mungkin orang Saudi asli, orang yang tinggal di Madinah, orang yang tinggal di Makkah wafat, itu disolatkan misalnya di Masjid Nabawi ataupun Masjid Haram, maka di sana ada pelaksanaan solat jenazah. Jadi akan kita lihat juga nanti selain kita solat zuhur, kemudian nanti sekaligus kita lihat bagaimana suasana pelaksanaan solat jenazah di Masjid Nabawi. Oke, sekarang kita menuju ke Masjid Nabawi.
Nah, seperti yang kami jelaskan di awal video, ini sangat penting bagi saudara kami yang belum pernah ke Masjid Nabawi atau juga ke Masjidil Haram. Jika mendengar iqamah seperti barusan yang dibacakan as-salatu 'alal maiti yarhamukumullah, itu berarti sebentar lagi akan ada pelaksanaan salat jenazah. Nah, tadi karena diiqamahkan dengan kalimat 'alal maiti, berarti akan disolatkan ini satu jenazah laki-laki dewasa. Kalau diiqamahkan as-salatu 'alal maitati, berarti satu jenazah wanita dewasa. Kalau diiqamahkan as-salatu 'alal amwat, berarti banyak jenazah. Kalau diiqamahkan as-salatu 'alal atfal, berarti itu jenazah anak-anak. Kalau disebutkan as-salatu 'alal tifli, berarti satu anak. Namun itu sangat jarang. Yang sering diiqamahkan as-salatu 'alal amwat atau 'alal maiti atau 'alal maitati. Maka kalau kita sudah mendengar iqamah-iqamah seperti itu, kita mengikuti salat jenazah bersama dengan imam seperti berikut ini. Nah, demikian tadi pelaksanaan salat zuhur dan juga salat jenazah di Masjid Nabawi. Sekarang kami akan pulang. Ana uhibbul Madinah, ana uhibbul Madinah. Nah, jadi pulangnya kita ini sambil melihat sekarang bagaimana suasana terbaru di perhotelan. Arah keluar dari pintu nomor 16 ataupun 17 itu ya. Ini Hotel Darul Al Iman, Hotel Frontal Al Harithi ya. Nah, termasuk yang terbaru di Madinah ini, sekarang ada taksi yang berwarna hijau ini. Assalamualaikum. Apa hal? Wais, masya Allah, dahin taksi jadid. Nam, ada bas laun jadid, wala kullu. Laun jadid. Hah? Sekarang jadid. Oh, saya roh jadid. Laun jadid. Masya Allah, kuais. Camry. Good. Asanan awal marro suk. Review suai. Iya, ini taksi baru di kota Madinah. Kalau dulu yang warna putih seperti itu tuh. Nah, warna putih taksi-taksinya. Ini warna hijau. Oke, terima kasih. Ini Camry dijadikan taksi di sini nih. Masya Allah, masya Allah. Biasanya yang taksi-taksinya itu yang putih-putih. Ini di samping Hotel Millennium Al-Aqiq juga ada renovasi baru ini. Suasana di Hotel El Grand Al-Majid seperti itu. Demikian juga hotel-hotel lainnya di sana, Hotel Mövenpick. Itu ya. Al Arabiyah Oud.
Jadi kondisi-kondisi di samping-samping hotel kalau kami perhatikan di sekitar Masjid Nabawi itu sangat banyak perbaikan-perbaikan seperti ini. Ya mungkin karena jemaah umroh belum dibuka, jadi kesempatan mereka untuk perbaiki-perbaiki semuanya. Ini toko-toko kitab masih buka kalau toko kitab. Kalau yang kurma ini tutup. Yang serba 15 real tutup. Ini juga sebagian pasar-pasar. Assalamualaikum. Hebat. Jadi kalau saya keluar dari arah pintu 16 itu langsung terlihat restoran. Nah, ini di sebelah Hotel Gloria, ada Hotel Al Hayat, di sana ada Hotel Surfah Al Jadid. Tuh, Surfah Al Jadid. Ini jalan besarnya. Sangat luas kita lihat. Nah, itu tadi taksinya ya, taksi yang baru juga di Kota Madinah yang berwarna hijau. Taksi baru. Masya Allah. Good. Nah, ini rumah makan Indonesia. Rumah makan Indonesia. Tapi ini juga kita lihat toko-tokonya semua di sini masih tutup. Nah, kanan kiri ini. Ini yang serba 2 real. Kullu syai' rialain. Isnin rial. Everything 2 real. Tutup. Ini hotel bintang 5 masuk dari sana. Hotel. Ini toko-tokonya bisa kita lihat tuh. Masya Allah. Kosong banget di sini. Sampai dalam sana itu. Oke, karena sebelumnya sudah kita lihat kawasan ini dan hotel-hotel di sini juga sudah kita review di video sebelumnya. Sekarang kita lihat hotel di sekitar pintu 6 dan 7 berikut ini. Suasana di sekitar Hotel Diyar Tabah namanya, Diyar Tabah. Mungkin ada juga sebagian jemaah Indonesia di sini, ada Nada Al-Zawar, ada Finewood, ini mungkin jarang Indonesia di sini ya. Nah, ini semua hotel-hotel juga di sekitar Masjid Nabawi. Karena masih tutup, kalau pada di sini masih pada tutup nih. Ada Al-Andalus, Dar Al-Salam, ada Jauhar Ar-Rashid namanya di sini. Ada sama Al-Masih Hotel. Tapi di sini kosong banget nih. Biasanya di sini termasuk sangat banyak juga itu jemaah umroh Indonesia. Jauhar Ar-Rashid besar hotelnya ini. Di sini benar-benar kosong. Nah, di sana Diyar Al-Amal juga bagian daripada hotel-hotel para jemaah umroh. Ini sangat-sangat sepi banget nih di sini ya. Ini dari arah pintu 7 ya atau pintu 6 Al-Taqwa Al-Mawaddah Hotel tuh. Sampai ke sana tuh diperhatikan semuanya merupakan hotel-hotel para jemaah umrah seperti itu. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.